sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Sekarang saya mau bicara soal pelayanan, pemahaman. Katakan sama-sama, pemahaman. Keras, pemahaman. Pemahaman. Satu, dua, tiga, pemahaman. Satu, dua, tiga, pemahaman. Satu, dua, tiga, pemahaman. Pemahaman tentang apa? Tentang Allah kita. Allah kita itu siapa? Itu kita mesti memahami. Kita mesti melayani Dia sebagaimana adanya Dia. Jangan kita tidak melayani Dia, lalu kita melayani Dia tidak seperti Allah, tapi seperti berhala. Seperti patung-patung yang dibuat oleh manusia. Itu salah. Sehingga nanti Tuhan itu tidak akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan menyingkir dari kita. Dia tidak mau diberhalakan. Dia itu adalah Allah. Allah dan berhala itu berhala. Berhala itu diberalahkan. Dianggap seperti Allah, tapi bukan Allah, itu berhala. Jadi itu patung-patung semuanya itu semua bukan Allah, tapi dianggap seperti Allah, dibuat, dipatungkan seperti Allah, kemudian itu ditampilkan sebagai Allah, Tuhan Allah. Ya, tapi sebenarnya tidak ada Tuhan Allah, itu bukan berhala. Jadi berhala itu adalah berhala. Allah adalah Allah. Allah itu adalah Allah yang kudus. Mari kita baca Filipi 3 ayat 8. Rasul Paulus di sini dia senang sekali bahwa dia bisa mendapat pengertian tentang siapa Tuhan Allah itu. Waktu dia pergi ke di Damsyik, di situ di tengah jalan dia ketemu dengan Tuhan dan dia jatuh, dia jadi buta 3 hari sebab dia tidak bisa melihat Tuhan. Kemudian dia baru mengerti siapa Allah itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 8, tolong bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Segala pengenalan tentang Yesus Tuhan itu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi dia punya pengetahuan-pengetahuan luar biasa. Dia adalah anak dari Gamaliel, anak didik Gamaliel. Dia orang yang pintar sekali. Gamaliel memberi surat. Kalau tidak pintar, dia tidak kasih surat kepada ini, untuk pergi ke Gamaliel, pergi ke Damsyik, untuk ketemu dengan pejabat-pejabat di sana untuk menangkapi orang-orang Kristen, orang-orang Israel. Tapi ternyata Tuhan tangkap dia sebelum dia tangkap orang Kristen. Tuhan tangkap dia. Dia tangkap, ditangkap sama Tuhan. Dia jatuh. Dia melihat Tuhan Yesus. Siapa engkau Tuhan? Ya, dia tahu Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Yesus. Aku ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Mesias yang sudah dianiaya, termasuk kamu penganiayanya. Wah, kemudian dia bangkit berdiri, dia buta, tidak bisa lihat. Dia tinggal di satu rumah, satu murid, dan kemudian dia berdoa di sana 3 hari 3 malam, sampai akhirnya murid itu datang dan menumpang tangan atas Rasul Paulus. Hei Rasul Paulus, hei Paulus, kamu bangkit. Kamu bangun, dia bangun, dan dia menjadi
menjadi saksi Tuhan yang luar biasa pada waktu itu. Ya. Nah, ini dia bilang, saya rela menganggap semua pengetahuan yang saya pelajari ini dari soal yang bernama Gamaliel sebagai rugi. Semua yang saya terima dari Gamaliel ini, semua hukum Taurat itu sebagai sesuatu yang rugi buat saya, dan bahkan sebagai sampah dan sebagai kotoran. Bayangkan, dibanding supaya saya bisa memperoleh pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan Yesus, Allah, anak Allah, siapa Yesus itu. Dan saya waktu saya lihat itu, semua pengetahuan yang saya terima dari Gamaliel itu, bukan saya mencela Gamaliel, tetapi dia mengatakan itu semua adalah sia-sia. Ini bukan Allah yang benar. Allah yang benar itu inilah sekarang yang saya lihat, Yesus di tengah jalan, itu Allah yang benar. Sebab hanya untuk peroleh pengetahuan akan Allah yang benar, dia rela meninggalkan semua hanya untuk mendapatkan satu pengetahuan yang benar dari Yesus. Siapa Yesus? Pengetahuan yang benar tentang Yesus, dia adalah seorang anak Allah. Dan itu dia tukar dengan semua yang dia terima dari Gamaliel, yaitu semua itu sampah, dia bilang, itu kotoran, itu saya kerugian buat saya, tidak apa-apa, saya rugi tapi saya untung dapat pengetahuan tentang Yesus, siapa Yesus. Saya dia kemudian mulai menjelaskan terus ayat yang karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, mengenal Yesus ini lebih mulia daripada semua, daripada mengenal Washington, daripada mengenal Obama, daripada mengenal Jokowi, ya, semua orang-orang besar-besar. Tapi baik, boleh saya berkenalan, tetapi itu tidak berarti dibanding dengan kita mengenal Yesus. Siapa Yesus itu luar biasa. Itu pokoknya semua kita mengenal semua orang besar-besar di dunia ini, jadi 1000 orang misalnya, dibanding dengan Yesus, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat itu tidak ada artinya. Itu 1000 orang presiden-presiden, raja-raja, itu Margaret Thatcher, ya, yang pernah jadi Perdana Menteri, dan orang-orang hebat-hebat di Inggris itu, semua tidak ada artinya dibanding dengan pengenalan Yesus, bahwa dia itu adalah anak Allah yang hidup. Ini luar biasa. Ya, mari kita mau terus ayat berapa saya? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Ya, aku telah melepas dia. Terus dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Dia mau memperoleh Kristus, tapi dia tidak bisa mendapatkan Kristus dengan semua ini hukum Taurat dan sebagainya, tidak bisa. Karena hukum Taurat itu datang, dia membawa Taurat. Tapi Yesus datang membawa apa? Yesus datang membawa Yesus datang membawa apa? Kasih karunia, bukan membawa hukuman. Hukum Taurat itu datang membawa hukuman. Sudah cukup, kita sudah menerima banyak hukuman-hukuman dari hukum Taurat. Kita mengenal siapa hukum Taurat itu, siapa pelanggarnya. Kalau siapa yang melanggar itu akan dihukum oleh hukum Taurat. Siapa yang mati di dalam hukuman itu juga salah satu ciri datangnya hukum Taurat. Tapi setelah hukum Taurat selesai tidak menghasilkan apa-apa, cuma mengenalkan orang-orang Yahudi tentang apa itu dosa. Dosa itu ini besar sekali. Apa itu hukum Taurat? Apa itu semua? Tidak ada gunanya. Cuma kita tahu bahwa dosa itu segini besar sekali. Dosa itu luar biasa seperti bumi ini besar. Ya, cuma tahu itu saja buat apa? Tidak ada gunanya. Tapi kita perlu tahu dari mengetahui dosa yang besarnya seperti bumi ini, sekarang kita dibawa kepada terima Yesus yang adalah kasih karunia. Siapa Yesus datang bawa apa? Bawa apa? Kasih karunia. Kalau hukum Taurat datang bawa apa? Bawa apa? Mari kita baca Yohanes 1. Kita mesti hafal ini. Yohanes
Jadi saya akan bisa melihat perbedaannya antara rasul-rasul dengan Yesus. Yesus sana enggak apa-apa. Pasal 1 ayat yang ke-14 dan ayat 17. Mari. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran, penuh hukuman. Kalau hukum Taurat datang, dia membawa hukuman, jadi hukum semua yang orang yang melawan. Tapi kalau Yesus datang, penuh memberi penuh kasih karunia dan kebenaran. Terus ayat yang ke-17 lebih jelas. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya, tetapi jadi, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Perhatikan, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Betul? Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa datang membawa hukum Taurat, 10 hukum itu. Siapa yang melanggar itu enggak bisa, itu mesti dilempar batu sampai mati. Ya, hukumannya hukuman yang luar biasa. Kemudian, tetapi kasih karunia ya, dan kebenaran datang oleh siapa? Siapa? Musa? Enggak. Siapa? Yesus menebus? Menebus? Ya, menebus. Betul? Ya, tapi saya jelasin sini. Saya kagum karena di sini dalam ayat 17 itu dijelasin siapa yang datang membawa itu kasih karunia. Coba lagi sekali. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oleh siapa? Yesus. Katakan sama-sama. Oleh Yesus. Yang keras. Oleh Yesus Kristus. Terang-terang. Rasul Yohanes berani. Dia tulis ini oleh Yesus Kristus. Yang datang membawa kasih karunia itu Yesus Kristus, bukan Musa, bukan. Dalam ayat 14 belum disebut Yesus Kristus, masih disebut firman itu menjadi manusia. Firman jadi manusia itu siapa? Yesus. Tapi enggak jelas siapa namanya. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Siapa anak tunggal Bapa? Yesus. Penuh kasih karunia. Siapa kasih karunia itu? Ya, itu Yesus yang, tapi tidak disebut Yesus ya. Dan kebenaran. Nanti baru dalam ayat 17, tetapi kasih karunia ayat B dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini jelas, oleh Yesus. Yesus Kristus datang membawa kasih karunia. Nanti saya mau jelasin apa itu. Pemahaman kita kepada Allah kita itu mesti yang betul. So, kalau tidak, kita tidak akan mengerti. Hosea pasal 4 ayat 6, coba. Hosea 4 ayat 6. Sudah mengenal Yesus, tapi apa siapa Yesus sudah belum tahu. Nah ini tidak boleh. Ini sudah mesti tahu. Kalau sudah tidak tahu, sudah mengetahui cuma separuh-separuh. 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak apa? Engkau menjadi imamku. Betul? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini jelas Tuhan mau supaya kita mengenal. Belum. Nah, yang pertama, tidak ada bangsa yang secara, coba tolong baca, tulis ya. Tidak ada bangsa yang secara moral melebihi agamanya. Coba tulis. Tidak ada bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Mesir yang secara moral melebihi agamanya. Secara moral dia melebihi agamanya. Misalnya
Bangsa Israel itu melebihi agama. Agamanya apa? Hukum Taurat. Berapa ribu tahun dia pegang hukum Taurat. Enggak, dia tidak melebihi. Dia di bawahnya hukum Taurat. Selalu ada orang yang dihukum mati karena dia menyembah kepada Allah, dia menyembah kepada berhala dan sebagainya. Selalu ada orang yang dihukum mati. Jadi mereka enggak bisa sampai di atas batas dari itu, dari hukum Taurat, tapi mereka di bawahnya. Mereka, nah ini bedanya ini, mereka ini kemudian dihukum mati, dihukum mati. Jangan kita menjadi seperti itu. Ya, melebihi agama, dia tidak pernah melebihi agama. Secara moral tidak pernah bangsa Israel melebihi agamanya. Bila pemahaman mereka akan Allah sebagai Allah yang pemarah dan licik dan penipu, maka agama mereka itu juga akan dibangun di seputar konsep itu. Mereka akan hidup dalam kepahitan, ketidakpastian dan ketakutan masa depannya. Ini yang kedua. Jadi kalau ada bangsa yang secara moral melebihi agamanya, tidak ada. Tidak ada bangsa yang secara moral melebihi agama. Jadi kalau begitu tidak perlu agama. Dia sudah bisa dengan moralnya dia sendiri, dia menjadi agama di dalam kepada Tuhan. Tapi tidak. Tidak ada satu bangsa yang bisa menjadi melebihi agamanya bila pemahaman mereka akan Allah sebagai Allah yang pemarah. Jadi Allahmu itu Allahnya bagaimana? Oh, Allah saya itu Allah pemarah, Allah yang suka menghukum. Kalau ada apa-apa sih dia hukum. Jadi kita mesti hati-hati. Allah yang licik, yang penipu. Maka agama yang dibangun, kalau Allah kita Allah yang licik, Allah yang pembohong, Allah yang penipu, itu Allah kita. Kita percaya bahwa itu Allah kita yang pembohong dan yang pendusta, bapak pendusta itu iblis, bapak pendusta. Maka agama mereka dibangun di seputar konsep itu. Di seputar konsep itu berarti konsep Allah itu adalah penipu, Allah itu adalah A kecil. Allah itu adalah Allah yang tidak ada kepastian untuk masa depan. Bila pemahaman mereka akan Allah adalah kasih. Kalau pemahaman mereka, oh Tuhan saya, kalau orang tanya, apa Tuhan, siapa Tuhan? Tuhan saya itu kasih. Nah, maka agama mereka yang dibangun adalah seputar konsep kasih, konsep kasih. Jadi kita ini mau membangun agama kita itu seputar apa yang kita percayakan terhadap agama kita. Kalau Allah kita, kalau kita percaya Allah kita itu adalah Allah yang licik, ya kita nanti perilaku kita juga akan jadi seperti licik. Kekerasan, hukum Taurat, ya dibunuhi orang-orang, nanti kita juga akan jadi seperti keras juga. Kita jadi keras, sebab kita ini beragama mengikuti konsep dari Allah kita. Siapa Allah kita? Allah kita itu Allah yang tidak takut, yang berani, yang membunuh dan sebagainya. Jadi kita juga nanti ikut begitu, kekerasan demi kekerasan, kita menggunakan kekerasan demi kekerasan. Jadi ini tidak menolong. Ternyata hukum Taurat tidak menyempurnakan orang, tetap mereka tidak bisa menyelamatkan. Ya. Maka agama mereka dibangun seputar konsep itu, yaitu konsep yang licik, pemarah dan penipu. Bila pemahaman mereka akan Allah adalah kasih, nah, kalau pemahaman mereka tentang Allah, kalau orang tanya sama saya, Allah pendeta Paulus ini, dia itu siapa? Allah apa? Allahnya bagaimana? Allah yang kasih adanya. Itu dia adalah Allah yang kasih ada. Nah, maka agama mereka yang dibangun adalah seputar konsep itu. Jelas ini nama Yesus. Ya. Jadi Allah kita itu Allah yang bagaimana? Kita mesti mengerti. Jangan Allah kita Allah yang keras. Nanti kita jadi keras juga. Kita jadi keras sama-sama seperti Allah kita. Nah, yang kedua,
lebih kita mengenal Allah, kita sudah dikenal Allah. Sebelum kita dikenal Allah atau sesudah kita dikenal Allah. Apakah anak bayi bisa belajar mengenal Allah? Bisa belajar mengenal ibunya? Bisa. Bagaimana? Sekarang bayi itu lahir, siapa yang mengenal dia lebih dulu? Dia yang mengenal ibunya lebih dulu atau ibunya yang mengenal dia? Anak bayi kalau lahir sekarang melek. Dulu zaman saya masih tutup matanya ditutup, sekarang bisa melek. Begitu keluar lahir, dia bilang wah, selamat datang. Ya, tapi dia tidak kenal siapa mamanya. Mamanya lebih dulu yang kenal dia, betul? Nanti kalau di dalam itu, dalam perutnya dia ngelonjal, dia seperti mau bergira, sudah bisa merasa ngelonjalannya itu, anak bayi itu. Bahkan ada, saya punya taci itu, dia pada waktu dia masih mempunyai anak janin di dalam, itu dia bisa dengar suaranya. Bisa teriak-teriak itu anak di dalam. Aneh, ya, aneh bila ajaib. Nah, sekarang saya mau teruskan. Siapa yang mengenal? Anak itu mengenal lebih dulu ibunya atau ibunya yang mengenal anak itu? Ibunya lebih dulu. Ya. Nah, melalui apa? Anak itu belajar mengenal ibunya. Melalui apa? Melalui insting. Insting itu, ya itu seperti kalau hewan instingnya itu dia bisa merasa dia ada di mana, dia bisa di mana ya. Melalui suara, sebenarnya dia dengar suara ibunya itu, dia tidak tahu kalau ini suara ibunya, tapi dia dengar ini suaranya paling sering mendekati dia, paling sering menyapa dia. Dia selalu ketawa kalau dia disapa ya. Melalui kasih sayang, nah, kalau dia dikasih sayangi sama ibunya ya, mandikan di rambutnya, di sisir sambil dinyanyi Tuhan Yesus. Wah, dia senang sekali. Dan dia kenal ini suara orang ini, dia tidak tahu kalau ini ibunya, tapi ini dia tahu pasti ini orang dekat saya. Dan kemudian dia ketawa, ibunya ketawa. Dan kalau saya selesai dia dikasih strik, dikasih apa? Dikasih rock, ya, dikasih apa? Dan dia ketawa. Dari ketawanya itu anak ini bisa tahu ini ketawa yang sama, orang yang sama yang ketawa sama saya, selalu orang yang ini. Dia adalah orang yang sama dengan yang lalu-lalu. Termasuk tatapan mata. Ya, kalau dia bisa lihat, dia lihat mamanya juga lihat tatapan matanya dia. Dari situ masuk itu kasih itu masuk. Ya. Nah, pengenalan makin lama makin bertumbuh. Jadi pengenalan itu mesti bertumbuh. Anak itu bertumbuh. Lama-lama tambah besar, 3 bulan sudah bisa duduk, 5 bulan sudah bisa jalan, 7 bulan sudah bisa, ya ini saya punya cucu satu yang di Surabaya ini katanya sudah bisa jalan, bisa lari, ya, padahal masih umur berapa? Ya, umur 14 bulan, sudah 14 bulan, ya, jadi begitu, bisa curhat ya, ngomong-ngomong sama mamanya. Bahkan anak itu akan bisa bekerja kalau dia sudah umur 20-24, dia bisa bekerja, dia bisa dapat uang, dia bisa memberi uang kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak punya uang ya, bukan karena walaupun dia punya uang, tapi dia tetap mau memberi kepada orang tuanya. Karena itu adalah bukan tanda dia kekurangan, tapi tanda anak ini memberi penghormatan kepada orang tua. Amin. Jadi, saudara jangan lihat orang tua saya tidak punya uang baru saya kasih, itu anak putau, tidak uhau. Kalau anak uhau itu biar dia tidak kekurangan, tapi kamu punya uang sedikit dari pekerjaan, kasih sama dia. Ini tanda penghormatan. Sama seperti kita, kalau kita memberi sama Tuhan Yesus, ada orang menghujat, itu orang penghujat, itu orang yang begitu-begitu, saya tidak mau dia melayani Tuhan, sebab orangnya tukang kritik dan sebagainya. Dia bilang, itu
orang yang suka memberi kolekte dan sebagainya itu putau. Itu Tuhan tidak perlu kolekte. Loh, Tuhan itu tidak miskin. Masa Tuhan miskin? Ya Tuhan tidak miskin. Tetapi kita memberi bukan karena Tuhan miskin, karena kita memberi perhatian, memberi penghormatan. Kita memberi penghormatan kepada Tuhan, kita memberi penghormatan. Bukan karena Tuhan miskin. Tuhan tidak pernah miskin. Kita ini punya Tuhan yang kaya. Tapi kita memberi itu bukan karena Tuhan miskin ini, Tuhan engkau miskin, engkau saya kasih. Oh enggak, Tuhan enggak perlu itu. Tapi penghormatan kita kepada Dia. Dan keuangan kita. Di mana ada uangmu, di situ ada hatimu. Di mana ada hartamu, di situ ada hati. Tuhan mau tahu di mana hati kita. Tuhan mau tahu lebih dulu di mana hati kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, lebih dulu kita mau tahu, Tuhan mau tahu di mana hati kita. Hati kita itu ada di tempat harta kita. Harta kita tidak boleh keluar, tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Mesti terus ditaruh di dalam, ditutup, mati, tidak bisa terbuka. Nah, itu berarti dia hatinya, dia bilang, Jesus, Jesus, I love you. No, you don't love him. You love this inheritance, and inheritance from the world. Ya, dari bumi ini, semua harta dari bumi ini. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu persembahkan uangmu juga sebagai tanda penghormatan, bukan tanda Yesus, oh kasihan kodong, engkau sekarang ini susah, kau punya utang banyak ya, tidak ya, bayar, tidak bisa bayar, ini saya kasih 10.000, ya, bukan begitu. Jadi saya Tuhan memberi karena kita, bukan karena Tuhan miskin, tapi ini satu tanda penghormatan. Konsep Alkitab tentang iblis, mari kita baca Yohanes 8 ayat 44. Konsep Alkitab tentang iblis, semua konsep saya akan jelaskan. Konsep-konsep, ada konsep Allah Tritunggal, ada konsep Allah macam-macam, ya mari 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Terus ia adalah pembunuh manusia sejak semula, ya, dan tidak hidup dalam kebenaran, ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak segala dusta. Ya. Jadi di sini iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan bangsamu, bapakmu, yang adalah pembunuh manusia sejak semua ini. Iblis itu pembunuh manusia dan tidak hidup dalam kebenaran. Dan jadi iblis itu dia itu adalah hidup atau kematian. Dia itu kehidupan atau kematian. Kalau dia datang ada kematian, ada kehidupan atau kematian. Kematian ini dia datang menghukum manusia, membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dia itu pembunuh dan pendusta. Itu bapaknya pendusta. Dia pembunuh, itu dia membunuh semua orang yang tidak ikut dia, dia membunuh. Dia itu tidak bukan soal bukan kehidupan. Jadi orang yang ikut dia itu membangun agamanya, moralnya seperti ini, yaitu kematian. Setia mengikuti kematian. Iblis datang membunuh semua. Tapi dia tidak memberi, dia pendusta. Bapak segala dusta. Membunuh dan pendusta. Jadi kalau iblis bilang aku sudah bunuh, aku sudah selamat, aku sudah selamat dan tidak benar. Dia pembunuh, bukan dia tidak memberi hidup. Yesus yang memberi hidup. Yesus itu ada kehidupan di dalam Yesus. Allah Bapa memberikan khusus Yesus itu kehidupan. Sehingga Yesus itu bisa hidup tanpa dia jauh dari Bapa, bisa dia dekat dengan Bapa, bisa. Tapi di sini kita lihat iblis itu pendusta. Iblis itu pembunuh. Ya. Jadi saudara,
kita mau lihat agama mereka yang dibangun sekitar konsep konsep ini, konsep apa? Pembunuhan dan satu lagi apa? Pendusta dan pembunuhan. Iblis berkata, aku sudah sembuhkan dia, tapi bohong. Iblis tidak sembuhkan, Iblis tidak pernah sembuhkan. Iblis itu menyembuhkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya masih tetap sakit, dalamnya manusia. Jadi bagaimana sudah mau sehat kalau dalamnya sudah masih sakit, luarnya sudah sembuh? Tidak benar. Iblis berkata, aku sudah sembuhkan. Bohong. Sebenarnya luarnya disembuhkan, dalamnya belum. Sekarang dalam hal damai sejahtera, Iblis juga punya damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh Yesus. Apa buktinya, bedanya? Yaitu Yohanes 14 ayat 27. Catat. 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, kata Yesus. Terus, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia apa kepadamu. Apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti diberikan kepada dunia. Terus, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang aku berikan kepada kamu, damai sejahtera, itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan oleh dunia itu siapa? Itu dari siapa? Dari Iblis. Apa itu? Itulah damai sejahtera yang atas dasar kekerasan, atas dasar kematian. Itu tidak sama. Seperti dikatakan Yesus bilang, tidak sama ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini damai sejahtera Tuhan Yesus ya. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar. Tidak sama seperti dunia kasih. Iblis kasih, itu dunia itu kasih, itu bukan dari kita, itu dari Iblis ya. Nah, sekarang saya berhenti sampai kepada syukur kepada Tuhan yang membuat Samuel berkenalan dengan konsep Allah itu kasih ada. Sekarang kita bersyukur Rasul Paulus itu bisa ketemu dengan Yesus. Tuhan ketemu dengan Rasul Paulus dan dia, Tuhan Yesus menyapa dia, aku ini adalah konsep Allah yang benar, aku ini kasih adanya. Allah itu kasih adanya, bukan Allah itu pembunuh adanya, Allah itu pemberi hutang adanya, macam-macam. Tidak, kalau begitu nanti hidup kita juga seperti itu, kita tukang utang terus, kita tukang apa, semua kita jalani hidup itu. Tidak akan ada jalan keluar. Tapi kalau kita menjadi seperti Yesus, Allah itu kasih adanya. Ini konsep Allah yang benar itu, Allah itu kasih adanya. Amin. Coba katakan sama-sama, konsep Allah yang benar itu apa? Apa yang keras? Allah itu kasih adanya. Saya lagi, 1, 2, 3. Konsep Allah yang benar itu adalah Allah itu kasih adanya. Jadi kalau saya ditanya orang, siapa Allah? Allah saya itu adalah kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Jadi saya ini hidup dari kasih, karena saya Allah saya kasih. Saya hidup dari kasih, saya tidak akan jauh dari kasih. Kalau saya jauh dari kasih, saya mati, saya binasa, saya menjadi pembunuh, menjadi apa macam-macam ya. Nah, saya diberkati itu tidak berarti bahwa kasih itu mengabaikan disiplin. Tidak. Kasih tidak menyam. Tidak mengabaikan disiplin. Di dalam kasih ada disiplin. Amin. Amin. Di mana itu? Di mana ayatnya? Di dalam kasih itu aku disiplin. Di dalam mendisiplin itu aku datang dengan kasih. Di mana? Ada. Di mana? Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang ke ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasih. Dan orang diajar, anak diajar, nangis atau tidak? Nangis. Tapi kenapa kalau disebut itu kasih? Jadi kasih itu tidak berarti tidak perlu diajar. Kalau anak tidak diajar, jadi
anak mursal, nanti anak yang tidak lain. Jadi sudah perlu sudah dihajar oleh Tuhan supaya kasihnya Tuhan pun masuk di dalam saya. Amin. Ya, terus. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebagai anak, terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, satu lagi, apa lagi? Tidak berarti kasih itu mengabaikan belas kasihan. Tidak. Kasih itu ada belas kasihan, amin. Dan tidak berarti kasih itu tidak ada pengampunan. Ada pengampunan, dalam kasih itu ada pengampunan. Kalau sudah tidak ada pengampunan, tapi sudah seperti sudah ada kasih, tidak benar. Dan nubuatlah. Kasih itu nubuat. 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21 coba terbanyak. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat jangan dianggap rendah. Penglihatan jangan dianggap rendah. Dalam gereja ini ada penglihatan-penglihatan, ada lubang-lubang, tapi tidak boleh dianggap rendah. Ya. Terus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, semua itu mesti diuji. Kalau ada orang datang kepada saya, dia bilang, om saya mimpi ini, saya mendapat penglihatan ini, saya baru buat ini. Saya periksa dulu. Saya berdoa dulu sama Tuhan, saya tanya, Tuhan ini dari Engkau atau tidak? Kalau dari Engkau, apa ini sudah diuji atau belum? Kalau belum diuji, harus diuji. Diuji firman Tuhan. Ya. Jangan terus datang, terus, wah, ini, dia sotor-sotor. Ini. Ya. Nah, dulu, jangan terima dulu. Saya mau periksa dulu, bagaimana? Dikatakan dalam ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Saya mesti pegang uji yang segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik mesti dipegang, yang tidak baik jangan dipegang. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi saya pengampunan, jangan abaikan pengampunan, jangan abaikan nubuat, jangan abaikan pengujian atas segala sesuatu. Diuji. Diuji dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak tidak naik turun, tidak. Ini tetap, ini ukuran itu tetap, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kalau besi kena panas 40 derajat celcius, 100 derajat celcius sudah mengembangnya. Tapi kalau besi itu jadi alat penimbang saja, ya, dia tidak boleh mengembang. Nah ini harus kita mesti biasakan apa? Tidak menganggap rendah lubat-lubat. Kita mesti belajar menganggap lubat-lubat itu berharga. Itu sangat berharga. Itu betul baik. Banyak lubat-lubat yang menguatkan saya dari jemaat ini. Tapi tidak berarti kita tidak perlu memeriksa. Kita mesti periksa juga. Dan kalau kita periksa, ada yang tidak, yang ada kedagingannya, kita singkirkan dulu. Bagi itu supaya kita tidak terus diganggu oleh itu hal-hal itu. Ya, saya mengerti ya. Jangan anggap rendah lubat-lubat, tapi mesti diuji segala sesuatu, diuji dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, tapi firman Tuhan ini satu-satunya yang tidak berubah. Tuhan Yesus bilang, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Amin. Nah ini kita mesti pegang, firman Tuhan. Kalau dia berlawanan dengan firman Tuhan, itu sudah tanda, itu antikris, pergi, jangan kamu bersama dengan kamu. Tidak boleh, kita mesti tunduk kepada firman. Firman Tuhan ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh. Siapa yang menambah dan siapa yang menundukkan diri, itu nanti dia akan mendapat masalah. Ada orang bilang, saya ini mau menambah, dia nambah itu soal haleluya. Haleluya itu tidak boleh disebut haleluya, tidak boleh. Itu haleluya itu perkataan yang kudus sekali.
tidak boleh kita sebut haleluya. Wah, ribut, jemaat ribut. Sampai di mana-mana dia kirim surat ke saya juga. Saya bilang ini tidak benar, ini orang tidak punya pekerjaan. Ya, itu pekerjaannya kurang, jadi dia mau mengatakan begitu. Jadi saya bilang, saya tidak akan ikut dia. Dan waktu saya datang di satu kebaktian, dia juga ada, saya khotbah di situ. Dia berdiri sebelah saya. Waktu kita menyembah itu, saya ini kok terus menyembah. Haleluya, haleluya. Saya ini lupa kalau dia ini yang tokohnya anti sama apa itu. Haleluya. Tak boleh ngomong haleluya. Tak boleh sebut haleluya. Orang haleluya itu Tuhan Yesus yang haleluya. Kok disalahkan bagaimana? Saya itu bicara terus tentang haleluya, haleluya. Sampai amin titik, tidak tahu berapa ratus kali saya ngomong. Tapi saya puji Tuhan, saya tidak takut sama orang yang begitu. Kita mesti jangan takut sama orang-orang yang begitu. Kita mesti punya firman Tuhan. Makanya kita mesti punya firman Tuhan untuk kita bisa nanti menghadapi semua. Jadi jangan anggap rendah nubat-nubat. Mesti diuji dalam sesuatu. Bukan karena harus diuji lantas kita tidak menghormati dan kita merendahkan, tidak. Memang kita mesti uji, tapi kita tetap harus menghormati. Amin. Mesti menghormati. Biasanya tahap pertama manusia mengenal Tuhan melalui apa? Tahap pertama melalui apa? Siapa yang tahu? Melalui apa? Melalui lahir? Wah, lahir tidak tahu apa-apa masih. Apa? Melalui apa? Saya memahami Tuhan melalui apa? Pertama kali. Firman. Belum. Firman nanti sesudah kedua. Yang pertama apa? 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 Tidak makan nanti. Lapar. Apa-apa terus tidak makan. Ya. Begini. Setelah pertama kali mengenal konsep tentang Allah itu melalui konsep apa? Konsep apa? Konsep konsep alam, alam, bukan Allah, alam. Kalau saya dulu duduk ya, jam 6 sore di pantai Losari sana, atau pagi-pagi jam 6, saya lihat lautan yang luas itu, saya akan berpikir apa? Siapa yang ciptakan ini? Ya, siapa yang ciptakan? Kok bisa begitu bagus sekali? Itu tanaman-tanamannya bisa ada, hutan-hutan bisa ada di tengah laut. Itu dari mana? Nanti Tuhan akan jawab. Itu aku yang membuat. Aku Yesus. Amin. Ya, Tuhan menciptakan dari langit. Langit dan bumi ini Kejadian 1. Ayat 1 dan seterusnya sampai selesai. Semua Tuhan menciptakan. Ya, nah ini. Jadi keberadaan kumpulan kata baik. Coba. Biasanya tahap pertama manusia kenal Allah melalui konsep Allah. Walaupun konsep alam itu tidak menunjukkan keberadaan Allah sejelas konsep Alkitab. Jadi begini, ada konsep dua. Konsep alam, ya, lihat alam duduk di tengah-tengah mana batu yang besar di tengah-tengah laut. Wah, nanti saya akan, pasti saya akan melihat bertanya siapa yang menciptakan, kok bisa ada ini, luar biasa ya. Nah, saya duduk di situ, terus saya duduk juga di sebelah satunya. Konsep Allah menunjukkan keberadaan Allah sejelas konsep Alkitab. Jadi ada konsep alam yang memberi kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa kita ini mempunyai alam semesta yang diciptakan oleh Allah, tapi kita juga punya konsep alam yang sejelas konsep Alkitab. Contoh, kumpulkan contohnya, kumpulkan, sudah punya konkordans itu penting, saya beli di, ada konkordans yang besar segini, ada konkordans yang kecil segini, seperti ini. Itu yang misalnya kalau saya mau cari kebaikan Allah, kebaikan, cari kebaikan itu
itu kebaikan-kebaikan itu semua ada di situ. Berapa ratus kebaikan. Kebaikanmu, ya, itu kebaikanmu, itu luar biasa. Tapi kalau saya tidak punya, saya mau cari sendiri di Alkitab ya, sampai tua nanti saya tidak dapat. Ya, itu sulit itu benar-benar. Tapi kalau saya ada konkordans, saya bisa dapat cari kebaikan, kebaikan. Dan nanti saya keluarkan semua itu kebaikan, hitung semua berapa, jumlahnya tahu berapa. Jumlahnya itu 2600 ayat. Itu kata kebaikan, kebaikan Tuhan. Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 2600 ayat. Betapa banyaknya ayat-ayat tentang kebaikan Allah. Dia tidak menjual mahal kebaikan. Dia memberikan dengan cuma-cuma. Amin. Baik dan buruk. Jadi Tuhan itu, wah luar biasa. Kebaikannya dia, kita kalah. Ini alam kalah ini. Tidak bisa menjadi seperti tandingannya daripada ini saya. Nah, kemudian baik dan buruk. Allah tidak memikirkan hal-hal yang buruk tentang siapapun. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ya cenderung lihat orang. Orang ini orang yang tidak baik. Memiliki pikiran buruk tentang seseorang. Ya, kita seringkali kalau lihat ada orang masuk gereja, orang baru, wah ini saya kenal orang tukang berkelahi, tukang macam-macam. Dan dia, padahal dia sudah 3 kali mungkin minta maaf. Ya, kata-kata mana? Kata maaf sudah di dilepaskan dari mulutnya, ya. Pikiran buruk perihal tidak seorang masih, ya, pokoknya dia selalu mempunyai pikiran yang buruk tentang seseorang. Tapi Tuhan tidak pernah punya pikiran yang buruk, tidak pernah. Sifat Allah itu tidak terbatas. Amin. Katakan sama-sama, tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Sifat Allah itu tidak terbatas. Misalnya saya mau bicara tentang kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan ini tidak terbatas. Ini nanti kalau kita sampai kepada batasnya, nanti manusia masih perlu, kebaikan Tuhan itu masih bisa dibuka lagi. Kasih setianya itu juga tidak ada terbatas. Sampai di sudut bumi ini itu akan dibuka lagi. Kasih setianya, kuasanya dan mujizatnya itu juga tidak terbatas. Mujizatnya itu bagaimana? Itu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Ada kata untuk 1.000 orang laki-laki saja, ya sedikit. Tapi kalau 5.000, Tuhan sediakan juga 5.000 sampai ada sisa. Bukan sisa, itu adalah banyak sekali. Sinar juga terbatas, sinar matahari terbatas. Coba kalau saya pergi ke satu goa, saya masuk di dalam goa itu, dalam sekali, itu sinar matahari tidak bisa masuk. Itu goa yang ada di mana dekat pabrik semen, tidak bisa masuk. Jadi gelap, jadi tidak bisa tembus karena tidak punya alat yang canggih. Dalam Lukas, saya mau tunjukkan apa saya. Kalau saya bicara soal kebaikan Tuhan, itu tanpa batas. Amin. Percaya saya, kebaikan Tuhan itu tanpa batas. Kasih setianya tanpa batas. Kuasanya tanpa batas. Dan mujizatnya tanpa batas. Amin. Ya. Satu contoh salah. Mari kita baca. Lukas 8 ayat 44. Ini terakhir. Lukas 8 ayat 44. Lukas 8 ayat 44 sampai 48. Ia maju mendekati Yesus dari belakang, ya, dan menjamah jumbai jubahnya, ya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Berhentilah pendarahannya. Ini ayat 44 sampai ayat
Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Terus. Dan lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka nah, katanya sekian, kepada... Sekian, sampai ayat 48 nanti baca sendiri. Nah, akhirnya perempuan ini satu-satunya orang yang meleleh darah. Sudah 12 tahun. Tidak ada satu dokter yang bisa menyembuhkan dia. Dia terus pendarahan-pendarahan. Sudah begitu banyak keluar pendarahan bersama dengan kekuatan dari tubuh. Nah, tapi dia waktu itu dia takut ketahuan dan dia sujud menyembah kepada Yesus. Saya Tuhan, saya yang menjamah. Ujung jubah Tuhan. Saya pikir kalau saya menjamah, saya percaya saya bisa sembuh. Dan ternyata saya sembuh. Wah, terus benar-benar berbahagialah kamu. Tidak usah takut, kamu akan menjadi saksiku, luar biasa. Tapi masih ada satu lagi. Ini dalam Matius pasal yang ke 14 ayat 34. Matius 14 ayat 34. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Terus? Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai-jumbainya. Menjamah jumbai-jumbainya. Banyak jumbai ya. Orang yang sakit pendarah ini banyak sekali. Zaman Tuhan Yesus banyak. Banyak jumbai-jumbai. Jadi mereka datang dengan jumbai-jumbai yang penuh dengan itu. Terus dan semua orang yang menjamahnya menjadi semua sembuh. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saya terpaku sekali. Saya sangat luar biasa. Saya kagum sama Tuhan saya. Ya, lihat dalam Injil Lukas 8 cuma satu orang yang menjamah percaya dan sembuh. Kini semua orang dalam Matius 14 semua orang yang menjamahnya sembuh. Bukan cuma satu orang, semua orang. Andai kata satu ada 200 orang atau sampai 300 orang yang menjamah yang sakit itu pendarahan, berarti ada 300 orang yang sembuh. Bayangkan semua yang menjamah Tuhan Yesus itu sembuh. Bayangkan 300 orang, luar biasa. Saya kagum sekali. Tidak satu, cuma satu. Pertama kali cuma satu yang dia sembuh, dia kaget. Tapi yang kedua kali ini di dalam Injil dalam Matius ada lebih dari ratusan orang ya. Dan mujizat Allah satu kebutuhan, bukan untuk satu orang tapi untuk pada saat kebutuhan itu makin melebar, makin sangat membutuhkan. Pada saat itu Tuhan juga pembatasnya itu Tuhan pesikiran pembatasan. Tuhan tidak memakai pembatas, tapi Tuhan memakai tanpa batas. Pekerjaan Tuhan tanpa batas. Saya yakin pada akhir zaman nanti pekerjaan Tuhan tanpa batas. Amin. Nanti banyak kesembuhan terjadi oleh karena tanpa batas. Mujizat terjadi oleh karena tanpa batas. Saya percaya keadaan Tuhan Yesus masih tetap tanpa batas sampai hari ini. Dan sampai Tuhan Yesus datang, dia akan tetap tanpa batas. Dan sungguh-sungguh luar biasa. Bukan cuma untuk orang yang lain, tapi untuk saudara yang sakit. Sakit apa? Sakit tenggorokan, sakit stroke dan sebagainya. Saya sendiri tadinya tidak bisa datang. Maunya saya tidak bisa datang. Saya tadi sore agak sedikit lemah, tetapi saya kemudian berdiri atas nama Tuhan. Dan saya bisa bangkit berdiri, saya bisa mandi, saya bisa makan, dan saya bisa jalan ke sini, dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan senang hati dan sukacita. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Siap. Oh, haleluya. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan karena saya melihat orang lain sembuh, tapi karena saya bisa menyampaikan firman Tuhan karena saya sendiri sembuh.
Kalau saya lihat orang lain yang merasa sembuh, saya tidak merasa, saya cuma lihat. Tapi kalau saya sendiri sembuh, itu oleh sebab Tuhan ada di dalam saya. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan yang dahsyat, dahsyat dan dahsyat. Amin.